mau jadi Don KTV nih. Oke guys, match pertama antara Execration lawan tim Laos ya guys ya. Jadi ini tim Nightmare. Mungkin ini aku judulnya bakal hal yang dapat dipelajarin dari Execration. Anjas. Udah kayak Kopek Gaming lo Koyur. Iya antara Execration berhadapan dengan Nightmare Esports. Abis ini kodok restream lu masa ya? Coba gue liat dulu. Langsung banjirin. Gue temenin YP berarti kalau YP. Oh iya YP Emperor sama Bang Sin. Oke. Oke guys ya, ini game udah dimulai guys ya. Zapnu main apa guys? Zapnu guys. Oh, cow, cow. Wih, face game gua, cow. Eh, Zapnu main. Zapnu main kok, yuk comeback. Mana? Ini Zapnu mid laner. Oh iya, main, cow. Adik, cow. Ini mid assassin. Lu, ini cow. Ini cow jadi oh, cow support. Cuma dari cow ya sebenarnya. Aduh, ngentot. Oh, iya cow mid laner, cow. Iya, cow mid laner nih. Hadir. Tamus. Gila. Iya, Tamus. Ya. Dipakai sama si victim Cindy. Iya, benar banget. Nah. Sebagai mid laner dia ngisi hanya untuk ngebersihin clearing minion dengan cepat karena balik lagi. Nah. Iya, gila guys. Ini kita dapat belajar ya guys ya. Dari Filipina ini memang meta aneh-aneh guys. Mati cok. Waduh, Digi Feeder. Digi Feeder meresahkan guys. Enggak, tapi dari sini kita bisa belajar ya. Filipina ini metanya aneh-aneh. Cok aja jadi mid laner guys. Ah, coknya mid laner. Mid laner cok. Itu karena ini ya, karena Lunox ya lawan Benedetta menang Lunox ya? Kayaknya Benedetta, mana Benedetta? Ya. Oh, itu Bene lawan Lunox tadi di atas. Oh, iya. Makanya yang ditaruh Anjay. Mita cow. Berarti yang bikin item jungler, gak ada yang bikin item rom ya? Berarti ya? Sudah tumbang kali ini sebanyak. Ya itu Capnu. Ini Capnu is back. Capnu is back ya guys ya. Jadi cow. Jadi cow apa namanya? Cow mid laner cow. Mid laner cow. Pedong kok, mana pedong? Serius? Hati-hati Capnu. Meta apa ini guys? Benedetta-nya yang belum assassin lagi. Makasih yang udah follow. Aduh, sorry guys. Lin Lix-nya ini udah level gimana nih, cok? Hal yang bagus banget untuk mereka untuk bisa. Anjay, Zapnu, back untuk him. Ya gitu. Cok support ala Bang Otat ya, guys ya. Iya, bahkan perbedaannya 2 level. Dia niru Bang Otat ya? Iya, niru Bang Otat. Ini free turtle dong. Wah, digangguin gitu saja. Wah, enggak koyur. Free turtle. Oh, free ya. Bisa mendapatkan turtle yang pertama. Wah, sekarang tim-tim bahkan tim Laos pun tuh sampai ngerti ya untuk dapat apa? Untuk dapat turtle itu. Iya, koyur. Luar biasa telah dibuka kali ini Gio. Yes, sepertinya. Anjing jadi seru guys ya, MSC guys ya. Top global fun itu iya, top global fun si Zapnu. Zapnu dulu fun-nya aja gue. KLVJ levelnya rendah loh di sini. Iya. Lu bayangin level 4 kalau dia udah level 6, cok. Kehambat gara-gara di feeder koyur. Di feeder koyur. Iya. Kera di arah top lane sana masih dengan. Tapi di feeder ini ada Marganu ya guys. Di feeder tuh ya masih banyak nggak ngerti orang dalam main di feeder yang benar sih. Di feeder yang benar tuh harus offlaner kuat terus jemput. Sekarang itu bakal rugi bandar. Ya. Jadi untungnya dapat lebih gitu loh. Tarik. Wah, nice banget Zapnu. Nice. Pukul. Attack. Nice. Nice Zapnu. Mati juga. Zapnu. Aduh, Zapnunya mati juga. Shutdown, cok. Skill 2 panik. Iya, benar. Tapi gold-nya di XC sih masih. Linglings-nya. Iya, tapi itu lu diginya kalau menurut gua sukses sih. Entar gua ya sesem mati enak. Mati nih. Ya. Cloud udah di GB. Tapi bunuh, cok. Lah. Enggak ada order billion sepertinya di sana karena cooldown. Lihat lu, gue lu mau kesusup lu langsung lu. Sumpah ini. Kemarin Nightmare Esports lawan siapa ya? Di pantai enggak? Belum main, Koyur. Oh, ini baru pertama kali. Belum main ya, baru pertama kali nih, Ko. Nightmare. Nah, kayak gini-gini ini MSC jadi seru ya. Sekarang tim-tim yang negara enggak jelas aja bisa ngimbangin, Cok. Wah, Basri main, Cok, Basri. Mana Basri? BZT. Itu tolol Bennett. BZT Basri, guys. Renzio yang selalu melakukan rotasi dari arah bottom lane menuju ke arah mid-nya mengganggu pergerakan. Inilah yang membuat MSC sekarang Mobile Legends jadi seru guys. Semua tim bisa main. Kayaknya kalau Myanmar juga ada seru sih Koyur ya. Myanmar-nya enggak iya, cok. Prediksi.
Dan bahkan dari top lane sana Chanu mengganggu. Berarti nanti bisa dipastikan kalau M3 udah makin gila ya Koyur ya. Makin gila. Oh, iya. Dia udah punya satu buah demon hunter. Pada bisa main semua. Cepat-cepat. Anjing di Gepider sih repot ya guys ya. Tak. Tuh udah berani motong loh anjing. Gila. 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 Kali ini satu pedestrian enggak mampu. Oh iya Caknu ini pakai kaca ya. Sama kaca gua jago mana ya? Caknu juga harus. Caknu lah Koyur godek kajanya. Eh lu gina gua ya. Karena dia memiliki kagak muji. Godek berarti bagus Koyur bisa jiga. Eh dapat mid cok. Ada level 9. Sementara di season KLV. Apa nih menit 5 dapat mid? Caknu. Menurut gua tuh caca tuh item paling wajib tuh item hilang. Tahu. Menurut gue Dipa gimana? Wajib. Item prom yang itu sih Koyur kalau aku yang lari. Kalau aku hilang. Biar gak kelihatan. Biar bisa nyulik Joko. Ini aku merasa kalau ini tinggal menurut. Lo kan baru kok menteng, sorry. Iya. Kan beda-beda. Ini Sabnunya udah ke-8 Joko. Iya. Tapi kalau mati doang Koyur dari Digi. Itu benar-benar dapat. Aduh. Ya Cloud-nya juga mati setan. Cloud. Sana di pasar kegasa Saldan juga satu kali event. Tapi kayak masih sukses sih ya. Bahkan Cloud-nya enggak dikasih main sama sekali. Sakit masih ada flicker dari mati. Yeah. Basri. Jago main Valorant doang lu Basri. Lu. Burungnya anjing gua pikir ngapain, Cok. Nah, ini motor look cuek dari siapa guys? Thank you motornya. Ini udah mulai dimegang sama Excretion ya. Thank you ya. Siapa tuh yang ngikut guys? Siapnu main terus yang main siapa ya? Nicknya siapa ya? Max motornya. Tu isi X Max. Ajar terus rezekinya set selalu. Ini Cloud-nya sih. Gagal apa berhasil nih Koyur kalau kayak gini Koyur? Ini hypernya kalah sih sama yang tadi. Lotte nyebelin sih. Oke, kill VJ kali ini sudah menuju ke arah satu lawan dengan track langsung dengan baik dan banget kasar. Maninggal. Iya, ini kombo. Ini sabunnya MVP cok kalau kayak gini. Tapi di ejak cok. Diperkaos di arah sungai di top lane. Enggak berani ngomong diperkosa. Eh, dan eye for an eye for safety. Godlike diamankan oleh Zap. Di sini lagi Sabnu. Sabnu. Salah ngebling. Itu salah ya? Ngepencet ke depan ya? Salah. Iya, ngepencet ke depan itu. Bahkan Linlis kali ini udah level 10. Udah tangan tua. Tarik. Masih muter kayaknya. Masih delay. Delay tuh hijau tuh, lihat tuh hijau. Mati dong aja, gak ada flicker. Mati. Ngasihnya kok ke Digi, ya ampun. Diginya reset lagi. Reset lagi kan goldnya, kok kayak gitu kok ya? Tapi tadi kalau misalnya itu dapat cuan banyak tuh cloud-nya tuh. Iya. Tapi di bottom lane ya. Sabtu siapa top global pani guys? Dulu. Pada zamannya ya. Belum ada Dewi Boy kayaknya. Itu Dewi Boy itu tangannya kok bisa gitu ya main Fanny ya ngentot. Gua enggak ngerti lagi. Ya sekarang Dewi Boy. Iya bahkan mega kill didapatkan langsung aja. Eh, Cloud-nya panik dong. Sekris mencoba melakukan cutting. Ada Chakmu, ada Soso. Wah, ada flicker nih, ada flicker tarik. Mundur balik ke base masing-masing karena enggak mau maksa. Niro juga keras banget Koyur. Iya, Glow ini aneh. Hero aneh ini. Iya aja beli anjing ini gue paling benci. Look. Glow ini pemai. Lah udah balik giginya enggak feeder lagi. Menghancurkan arah bottom lane milik. Tolol tadi soalnya dia habis kill lo. Habis kill soalnya si bodoh. Mati cok sama Cloud. Gak bakal bisa Koyur. Bisa itu. Anak-anakannya tuh nge-heal. Gak jelas itu hero. Iya nyebelin. Nyebelin banget. Oh Sabtunya udah mulai di samping nih. Soalnya pokok kan gue benci guys. Sabtunya udah mulai nge-split. Kajal Lunox kombinasi. Kombo-kombo ya guys ya. Nah ngilang tuh. Eh, mau tarik mana nih godek. Kajal godek. Oh, Chakmu juga bikin item hilang. Sama berarti. Sama kayak gua. Olas emang. Secara paksa pun kayaknya agak sedikit beresiko juga. Turret-turretnya kalah jauh ya guys ya? Iya, kalah jauh. Duitnya juga beda. Ini gak jauh sih lah. Ya, jauh-jauh gak jauh sih. Matka. Dia main Digi Feeder, pencipta Digi Feeder dari PH. Setan, aura PH. Dia ngasih kode di sini. Sama-sama. Aura PH ya ciptaan dulu kan? Iya. Sebenernya bukan aura PH tau lu. Dari TikTok lu. Bucil-bucil TikTok. Bucil-bucil TikTok co. Iya.
banget sama suara. Coba pro player, coba pro player yang pakai pertama Aura gitu ya. Iya. Chemistry luar biasa. Benar, benar ya. Luar biasa. Jadi Bang, sekarang tuh aplikasi Faramis TikTok counter glow. Iya, makanya tadi di ban Faramis ya, guys. Lagi ya, chemistry itu kan. Gua langsung lord. Bukan Morse ya. Morse. Tapi karena Sabnu buying time, buying time. Aduh, tapi mati. Mati dong. Oh, shutdown. Kayak banget langsung cok. Tapi enggak apa-apa dapat lord. Wah, ini buat lawan mau dilawan nih, cok. Execution walaupun kehilangan satu orang. Masa dia mau di-pack? Wah, keculik. Pasti mau di-pack ini, look. Gas. Gila lu mau nyulik glow serius. Nah, kalau ini bodoh. Gue benci banget sama gue tuh liat tuh. Diginya. Dia mau nyebelin, cok. Di depan diajar aja gak bisa, cok, waktu naik. Iya. Kulik lapu-lapunya, cok. Mati. Jangan gitu loh, lawan Filipina sih bagi gue sih kalau apa tim apa namanya Laos bisa kayak gini tuh udah jago, cok. Dari spek ya, kok. Dari spek gue, respect. Istrinya. Lu aja lawan Execration kayaknya menit 8 udah ke end, lu. Menit 6 gue suren, koyur. Iya. Oke, okay, kita lihat di sini. Udah Shadow Mask. Wow, ini satu item yang sangat agresif. Ini XE ini salah dari Brain kan ya? Katanya meta feeder semua dari Lair Koyur. Wah, ini zoning-zoningnya bahkan bisa mengincar kalian. Oh iya. Sebelum ada di Gigi feeder, Lair sudah menciptakan apapun di Gold feeder, Jo. Minotaur feeder, Show feeder. Koyur, Koyur. Lair aja mengakuin kok. Loh, loading. Eh, nge-lag Jo Nimo. Lair aja dengan bangga mengakuin katanya. Katanya gini. Ini XE ini yang ngalahin Brand ya di MPLPH playoff. Iya. Oh. Ya ampun. Gila kajanya ngeri nih Koyur kajanya. Buset, dibak. Buset. Anjing, wah endong. Ah enggak respect streamer tai, Execration. Oh, sapnu sabar. Sapnu. Udah ya jangan di end dulu lah weh. Ya ampun. Nice. Kalah respect streamer. Ya orang cari. Ya ampun. Japnu juga baru main udah kayak gitu.